Nah, seperti ini kasusnya, akun dari platform sosial ini sudah terkait dengan permen ini, tidak dapat beralih. Kembali lagi di channel Barin Aditya. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan cara mengatasi tidak bisa ganti akun Mobile Legend pakai Gmail atau pakai Google Play Game. Contoh kasusnya seperti ini. Bentar, saya buka Mobile Legend dulu. Kasusnya itu seperti ini. Ganti akun, terus nantinya menggunakan Google Play Game. Nah, seperti ini kasusnya, akun dari platform sosial ini sudah terkait dengan permen ini, tidak dapat beralih. Caranya itu gampang. Pastikan kalian mempunyai dua akun. Ini akun beli sama di teman saya. Caranya gampang sekali. Pertama, kalian buka Play Game atau Google Play Game, terus ke logo akun kalian. Nah, terus kalian ganti ke akun yang ingin login gamenya di Mobile Legend. Tunggu. Kalau sudah, klik yang titik tiga ini yang di pojok kanan atas. Klik setting. Nah, kalian di sini di checklist semua atau di sebelah kanan semua. Kalau sudah, kita keluar dulu. Kita buka ML-nya atau Mobile Legend-nya. Kalau udah, ke akun kalian, ke pengaturan akun. Terus ganti akun, klik Google Play Game, klik akun yang tadi yang tidak bisa, klik OK. Nah, udah jadi kan? Apakah Anda telah mengganti akun? Oke, klik OK. Nah, kita cek dulu ya apakah jadi atau enggak. Nah, udah login kan, udah terganti akunnya. Udah terganti. Oke, sekian dulu cara mengatasi tidak bisa ganti akun atau bisa login via Google Play Game yang kasusnya seperti tadi udah saya perlihatkan. Jika video ini bermanfaat, silakan like and subscribe atau berlangganan channel saya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saya mohon iklannya jangan di skip ya. Oke, sekian dan terima kasih.